close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Hello everyone, kembali lagi di channel YouTube Gaming with saya. Jadi di video kali ini gue mau share ke kalian 5 menit belajar settingan, kontrol, sensitivitas, dan recoil. Nah sebelum kita menuju ke video pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Langsung saja kita menuju video tutorialnya. Nah pada video kali ini gue bagikan settingan di bagian basic guys. Jadi kalian bisa lihat di sini settingan di bagian basic yang biasa gue pakai. Nah untuk bagian di settingan grafik, gue biasa pakai settingan smooth, extreme, terus soft. Nah ini adalah settingan kontrol yang biasa gue pakai. Kalian bisa lihat settingannya seperti berikut. Nah gue adalah user 3 jari guys, jadi gue adalah user 3 jari. Buat kalian yang pengen ikutin settingan 4 jari dari BioBio, kalian bisa lihat settingannya seperti berikut. Untuk bagian settingan kendaraannya kalian bisa lihat seperti berikut. Dan untuk bagian settingan sensitivitas gue nggak ubah sedikit pun. Gue pakai settingan medium default guys. Jadi gue nggak ubah sedikit pun dari bagian sensitivitas seperti video berikut. Nah untuk bagian settingan pickup kalian bisa lihat settingan yang biasa gue pakai. Seluruh senjata yang menggunakan senjata hijau gue set pelurunya 300, jadi otomatis ambil 300 peluru hijau. Dan untuk bagian recovery gue pakai medkit 1, verset 4, bandage 5, energy drink 5, painkiller 5, dan adrenalin 1. Dan untuk bagian bom gue ambil granat 3, smoke 4, dan molotov 1. Gue nggak pakai flashbang atau stun grenade. Senjata yang biasa gue pakai itu adalah M4. Dan untuk bagian gripnya gue biasa pakai vertical foregrip, dan gue juga pakai stock M4. Dan untuk bagian moncongnya gue biasa pakai kompensator. Dan untuk bagian pelurunya gue pakai extended quick draw. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar recoil, kalian bisa simak videonya seperti berikut. Jika kalian mengarahkan crosshairnya, kalian tinggal menahan di bagian kameranya, guys. Yang buat yang gerak-gerak itu sambil nembak. Contohnya seperti spray kali 3 berikut. Trying to pretend.
anything. I've been flying from town to town.